بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين صلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ala manaf'ah fi ulumi fi daraini amin. Akwalun ukhra. Pendapat-pendapat yang lain tentang masalah ruhul kudus. Apa yang apa yang dimaksud dengan ruhul kudus? Ya. Roh kudus. Ya. Kita suka dengar tuh di non muslim roh kudus ini bukan mereka doang kita juga ada roh kudus itu ruhul kudus itu apa itu qala binu abi hatimin hadasana abu zara'ata qala hadasana minjab minjab binul haris qala hadasana bisrun an abi rauqin ani duhaqi ibni abbas wa ayyadnahu mirul kudsi qala huwa ismul alladhi kana isa yuhyi bihil berkata oleh ibnu abi hatin kata beliau telah bercerita kepada kami oleh abu zaraa ah, telah bercerita kepada kami oleh minjab bin haris kata minjab bin haris telah bercerita kepada kami oleh Bishir dari abi rauq abi rauq dari doa dari ibnu abbas wa ayyadnahu biruhil qudus kami kuatkan dia dengan roh kudus Kaulah kata beliau itu adalah ruhul kudus itu huwal ismul azam ismul azam jadi ismul azam itu memang beda pendapat ulama ada yang mengatakan ismul azam itu adalah Allah ada yang mengatakan ismul azam itu adalah ya hayyu ya qayyum nah, ini Ismul Azam itu Ruhul Kudus. Jadi Ruhul Kudus ini Ismul Azam. Apa khasiat Ismul Azam? Ismul Azam itu bila mana kita berdoa dengan memakai Ismul Azam, maka ijabah doanya. Oh saya pakai kan, saya udah pakai, saya berdoa terus pakai Ismul Azam, Ya Allah, Ya Allah, kok gak ijabah-ijabah? Doa itu ada syaratnya. <laughs> Mungkin syaratnya inti nggak penuhin kali itu ya. Isa bil mauta yang dimana Nabi Isa pernah menghidupkan ya bihi dengan menggunakan itu Ruhul Kudus al mauta akan orang mati. Jadi Nabi Isa pernah menghidupkan orang mati dengan menggunakan berdoa kata-kata Ruhul Kudus. Ya. Dan kita berdoa ya Allah, ya Allah, istajib ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu namanya kita sedang pakai ismul a'zam. Terima ya Allah ismul a'zam. Orang sekarang macam-macam. Orang mengatakan ada yang ya Rob, ya kalau saya ya Allah niatnya adalah ismul alzam, ya, istijabah. Wakala benu jaririn hadis tu anil min jabi pada karahu. Rabbul ibnu Jarir, aku telah diceritakan dari Minjab, lalu ia menceritakan itu. Kalau ibnu Abi Hatim berkata Al ibnu al Hatim, Warwiyah telah diriwayatkan an Sa'id bin Jubairin, nahwu zalika. Telah diriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair akan sumpah itu. Wa naqala al-Qurtubi dan telah mengutip akan dia Imam Qurtubi an Ubaidin bin Umair dari Ubaid bin Umair Aidun pula qala berkata ya wa huwa al-ismul a'zam itu adalah ismul a'zam. Jadi beliau juga mengatakan ini adalah ismul a'zam. Ruhul Kudus itu adalah Ismul A'zom. Wa qala Ibnu Abi Najih berkata Ibnu Abi Najih Ar-ruhu ar-ruhu itu adalah huwa hafazatun Alal malaikati dia adalah dia adalah para malaikat Hafazoh yang menjagai atas para malaikat lainnya <laughs> ya ada yang pendapat ini Jadi macam -macam ini macam-macam nih Jadi inilah yang namanya tafsir Al-Quran. Jadi kita nggak boleh apa menjustifikasi ini yang paling benar nggak boleh. Ya. ya. Enggak boleh kayak begitu. Seperti ini ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan ya, ismul azam, ya, ada yang mengatakan malaikat hafazah. <laughs> Tapi nanti ada yang lebih kuat. Ya, nanti yang lebih kuat itu adalah ya, yang dimaksud Ruhul Azam, Malaikat Jibril. Itu pendapat yang lebih kuat. Itu yang masyhur yang kita dengar di kalangan kita. Ruhul Ruhul Kudus itu adalah Malaikat. Ntar kita lihat ya, bagaimana keterangannya. Artinya di sini jadi pelajaran buat kita, ya, jadi kalau namanya tafsir Al-Qur'an itu multi tafsir. Jangan kita menyalahkan cepat-cepat orang lain jangan gitu ya. Enggak. Jadi yang mutlak itu adalah Al-Qur'an. Tafsir itu multi banyak sekali. Orang menafsirkan ini, orang menafsirkan itu. Nah, kira-kira dari semuanya itu ada yang benar, ada yang salah atau benar semua. <tuh -tuh> atau salah semua. <tuh -tuh> Nah, ya. Yeah. Udah pas, udah pak. Kalau saya mengatakan, ya, ikut pendapat yang mengatakan ada yang benar, ada yang salah. Enggak mungkin semua benar, tapi, tapi apa? Apabila dia berijtihad seorang yang sudah mempunyai ilmunya, maka salahnya Benar maksudnya apa? Ya, salahnya benar. saat dia salah pahalanya. Satu. Benar pahalanya. Dua. Itu kalau orang yang berijtihad dan ahlinya. Begitu. Jadi kalau begitu nggak apa-apa biarin. Nggak boleh kita nyalakan. Begitu. Kalau ahlinya nggak apa-apa berpendapat silakan. Makanya kalau orang yang sudah ahli seorang tingkat ijtihad mutlak dia nggak boleh ikut. Silakan bikin sendiri. Mau ikut boleh. Ya. Nah kamu bikin sendiri silakan kalau udah bisa. Ya. Tapi jangan ngaku-ngaku udah bisa ya. <laughs> Begitu. Jadi kita nggak menyalahkan orang. sangat banyak sekali. Wakala Abu Ja'far ar razi berkata Abu Ja'far ar razi anir an, an, Robi bin Anasin dari Robi bin Anas al Kudusu huwa Robbu al Kudus adalah Robbu Tuhan. Tabaraka wa Taala. Wahwa kau luka bin itulah perkataan Kaab. Ini adalah pendapat ada lagi yang lain. Ruhul Kudus adalah Allah. Wahakal Kurtubiyu mengikatkan alimam Qurtubi an mujahidin dari mujahid wal hasan al basri hasan basri annahuma bahwasanya keduanya qala berkata al qudus huwa huwa Allah taala qudus itu adalah Allah taala wa ruuhu ajibril jibril Jibri ruhnya jibril hmm. jadi kudus itu Allah ruh itu jibril hmm. fa ala hadza yakunu al qaul al maka atas ini maka adalah ya, dia itu ya, pendapat yang terakhir ya, adalah ya, pendapat yang pertama ya. sama kedudukannya dengan pendapat yang pertama rohul kudus roh ya kan sama tadi yang pertama kan itu jibril itu ya ini ruhul kudus ya ruhnya adalah malaikat jibril kudusnya adalah allah berarti hampir sama itu ya sudi berkata oleh sudi al kudusu al barokatu lagi mengatakan begini ini ahli semua al kudus adalah barokah maknanya <laughs> wakola ahfi berkata al ahfi abni abbas dan ibni abbas, ibni abbas Al at tuhru kudus itu adalah tuhru ada lagi kudus itu maknanya suci <laughs> bukan barokah, bukan malaikat tapi suci ini ahli juga ibni Abbas Wa qala Ibnu Jarir makata Ibnu Jarir hadas ana Yunus bin Abdul A'la terbercita kepada kami oleh Yunus bin Abdul A'la an ba'ana bin Wahb terbercita kepada kami oleh Ibnu Wahab qala Ibnu Zain makata Ibnu Zain fi qawli ta'ala pada firman Allah ta'ala miru il qudusi qala <tuh>. ayyadallahu Isa bil Injil ru'an kama ja'al al Qur'ana ru'an Allah ta'ala menguatkan Nabi Isa dengan Injil dengan ruh sebagaimana ia menguatkan Al-Quran dengan ruh. Kila huma yang dimaksud keduanya ruh adalah ruun minallah, ruh daripada Allah Ta'ala. Kama kala Ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Wa kazalika awhayna ilaika ruhan min amrina, seperti demikian itulah kami berikan wahyu kepada engkau, akan ruh daripada ya, perkara kami. Semua kalau jibril berkata ibnu Jarir berkata ibnu Jarir, wa awla ta'wilati dan paling utama takwil takwil tadi itu semua. Hmm. Itu takwil berarti kalau begitu tuh semua itu adalah takwil. Takwil takwil itu fi dzalika, padalamikan itu bi بي dengan benar qawlu man qala perkataan orang yang mengatakan Ar-ru'u fi hadzal Jibril ruh. Pada ini tempat yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Dari dari sekian pendapat tadi yang banyak ada yang mengatakan ruh itu barokah, ada yang mengatakan ruh itu adalah at ruh suci, ada yang mengatakan ruh itu adalah Allah. Ya. Ada juga yang lainnya tadi banyak sekali, ya. pendapat yang paling kuat adalah yang dimaksud ruh itu adalah malaikat jibril ya, jadi beginilah pendapat inilah cara daripada imam ibnu katsir rahimahullah beliau ini masya allah jadi penafsiran itu banyak orang menafsirkan ini orang menafsirkan itu ya ini itu macam-macam jadi ada pendapat yang kuat ada pendapat yang lemah Ini hebatnya Imam Ibn Qasir tafsirnya. Jadi beliau kumpulin semua pendapat. Nah, beliau pilih. Ini pendapat yang bagus. Ini pendapat yang kuat. Ini bagus begini. Jadi dikumpulin lalu diterji. Yang bagus begitu. Jangan dikumpulin doang, kagak diberi terji. Kumpulin lalu terji. Mana yang lebih kuat? Ini yang lebih kuat adalah ini. Nah, kita dengar yang udah tahu, yang biasa kita tahu kan selama ini Ruh kudus adalah malaikat Jibril. Nah itu memang pendapat yang lebih kuat daripada pendapat yang lain. Jadi Allah turunkan Nabi, berikan kitab, lalu Allah gandengkan dengan malaikat Jibril. Kalau bahasa kita ajudannya dah. <guluh> Digiringin. <guluh> Ngetanggung-tanggung bukan polisi, bukan TNI lagi dah. Tapi malaikat. Allah Azza annahu Karena bahwasannya Allah Azza wa Jalla telah memberitakan bahwasannya itu Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan Nabi Isa bihi dengan malaikat Jibril. Kama akhbaro fi auna sebagaimana Allah Ta'ala memberitakan pada firman-Nya iz qala Allah ya Isa ya ibn Maryam ya Isa ibn Maryam udzkur nikmati 'alaika wa 'ala walidatika iz anyatuka mirruhil kudusi tukal limun nasa fil ma'di wa ka'la wa iz alam tukal kitaba wal hikmata wa taurata wal injil Idza qala ingat olehmu di waktu qala Allahu Allah taala berfirman ya Isa bin Maryam wa Isa bin Maryam uzkur ni'mati ingat olehmu akan nikmatku Allah ingetin ingetin Nabi Isa Ini kalau bahasa kita apa ngambul Allah ngambul enggak apa-apa Ada orang-orang yang dibolehin ngambul boleh. Allah nggak apa-apa. Orang tua ama anak nggak apa-apa. Guru ama murid nggak apa-apa. Itu ada keterangannya dalam syarah ikam yang uh, Asyarakawi, Imam Sharakawi. Nih ingat olehmu akan nikmatku. Orang tua pun boleh bilang begitu lu kan dulu kagak punya papa, babak yang kasih, Macem-macem ya, itu <tuh> boleh begitu. Supaya apa? Ini anak udah singit ini, <tuh> biar biar lurus gitu. Boleh bilang gitu. Memurid pun begitu, umpama udah pinter belagu, boleh tuh kita ingat ya. Nauzubillah, semua nauzubillah min Itu boleh tuh, itu ada keterangannya. di dalam salah ikam hmm. yang asyarakawi. Ingat olehmu nikmati akan nikmatku alaika yang telah aku berikan kepada engkau. Wa ala walidatika. Dan ya, kepada ibunda engkau. Id ayatuka. Ketika aku kuatkan engkau. Biruhil kudusi. Dengan ruh kudus. Eh, tadi itu ruh kudus maksudnya malaikat Jibril. Tukan limun nasa kau berbicara kepada orang-orang. Fil mahdi pada masa buayan. Jadi Nabi Isa itu masih kecil sudah bisa ngomong. Nabi Isa. Nabi Isa masih kecil sudah bisa bicara. Bukan Nabi Isa aja, banyak ya yang masih kecil sudah bisa bicara. Ya Allah, itu yang kasih. ada juga orang di sini Indonesia masih kecil udah hafal Quran itu juga Allah kasih sampai-sampai digelarin syekh itu ya itu juga Allah yang kasih wakahlah dan dewasa pada waktu dewasa Wa iz alam tuka kitab dan ingat olehmu di waktu aku ajarkan engkau kitab wal hikmata dan ikma ilmu wa taurat dan, dan taurat wal injil dan injil fa zakara anna ayyadahu bihi maka Allah taala sebutkan akan bahwasannya Allah taala telah menguatkan nabi Isa bihi dengannya dengan roh kudus yaitu malaikat Jibril falau kana ru'ul ladzi injil maka jika ada ruh yang Allah kuatkan dengannya itu adalah malaikat Jibril kalau memang itu Jibril Injil uh, huwal Injil kalau itu adalah Injil bukan malaikat Jibril la kana kauluhu nih saya firman Allah taala itu begini ayat ayatu kami ruh il wa iz alam tukal kitab wal hikmata wa taurata wal injil Takriru kaulin la makna lahu. Pengulangan perkataan itu enggak ada makna. Ya. Wallahu a'azu ayyu khatiba ibadahu bima la yufiduhum mihi. Allah Ta'ala maha suci. Ya. Bahawa Allah mengkhitab amba-ambanya dengan apa yang dengan sesuatu yang tidak memberikan faedah kepada mereka. Enggak ada. Semua apa yang Allah firmankan ada faedahnya. Qutum wa min ad-dalil 'ala anna wajibril mataqaddama fi awliya'i syi'aqi wa la ilaha Aku katakan wa min ad-dalil dan di antara dalilnya an 'ala anna wajibril atas bahwasannya yang dimaksud dengan ar-kurs itu malaikat jibril mataqaddama yaitu keterangan yang telah terdahulu fi awliya'i syi'aqi ya pada awal konteks ayat ini yang awal ayat awal ya konteks ayat ini yang dahulu ya, menunjukkan bahwasanya Ruhul Kudus yang dimaksud adalah ya malaikat Jibril. Jadi Imam Ibnu Katsir menggaris bawahi beliau mentarjih dari sekian pendapat yang begitu banyak para mufasir beliau ya Memberikan terjih pengunggulan pendapat yang paling kuat dari sekian tadi. Pendapat banyak sekali. Ya, ada yang mengatakan ruhul kudus itu Allah, ada yang mengatakan ruhul kudus itu adalah ya kudusnya itu adalah suci, ada yang mengatakan juga itu adalah ya malaikat hafazoh, ada yang mengatakan itu berkah. <laughs> Masya Allah, banyak sekali. Itu semua yang mengatakan ahli semua, ahli tafsir. Ya. Semua ahli tafsir ingat orang, kalau ahli ya walaupun salah, bener itu ya. Tapi tetap, konteksnya salah. Cuma mereka itu, kalau salah, bener, satu pahala satu ya. kalau salah, 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 satu. Kalau benar pahalanya dua, tapi kalau orang yang bukan ahlinya jangan coba-coba berpendapat benar aja salah kadang kan begitu di masyarakat gue emang bodoh tapi gue bisa nilai eh nilai dari mana kan <guluh> begitu ukurannya apa barometernya apa Orang sekarang kan begitu, akhirnya banyak di sosial media, oh banyak sekali pendapat. Makanya Imam Ghazali mengatakan, andai kata ya orang bodoh enggak berpendapat, dunia ini tenang. Karena banyak orang bodoh berpendapat, jadinya kisruh ini, kisuh jadinya begini, kayak begini sekarang nih macam-macam nih, waduh karena banyak orang bodoh yang berpendapat. Makanya kita, kalau kita nggak bisa kita diam aja, apalagi kita berani menilai orang jangan menghakimi orang jangan. Kita bukan ahlinya, diam aja. Dengarkan dengan baik. Kalau kita nggak bisa, jangan diam aja. Apalagi kita tahu beliau bagaimana ahli ibadah, beliau ilmunya banyak, pendapatnya seperti ini, masya Allah kita nggak ngerti, jangan banyak komentar, diam aja. Diam aja. Boleh jadi ketika beliau ahli, kemudian dia pendapatnya salah, dia tetap dapat pahala satu. Kita yang jelek-jelekin dia, akhirnya apa? Dapat ghibah. Inilah. Wa inna ilaih raja'un. Kayak seperti ini, semuanya nih, walaupun ada yang salah, tapi tetap bener pahala. Ada saya mengungkapkan ini ada yang nggak terima, bilang salah, kaget ya salah Baru tumben ngaji tafsir kali, salah. Ada yang salah, iya salah. Tapi dapat pahala itu bedanya. Kenapa bisa begitu? Karena beliau ahlinya. Jadi ketika ahli berpendapat andai kata salah pahalanya satu ya yeah. andai kata benar pahalanya dua artinya apa mereka itu pantas untuk berpendapat salah juga benar nah kalau orang yang bukan ahlinya jangankan salah benar aja masih kagak benar kenapa kebetulan kebetulan jadi kita ikutin aturan mainnya. Kalau bukan ahlinya jangan bicara. Walaupun profesor, walaupun dokter, kita bukan ahli dokter itu, kita bukan profesor bidang itu, jangan ngomong, diam aja. Orang profesor, dokter ahli bidang politik. Jangan ngomong bidang syariah. Ngomong bidang saliah bukan ahlinya ente. Kita pun begitu, ikutin aturan mainnya. Wallahu a'lam bishawab.